哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas kan? Jelas. Jelas. jelas Pak. Maaf apa itu namanya kameranya trouble ya jadi nggak muncul ini ya. Nggak ada apa intinya kameranya lagi trouble jadi nggak ada apa penampakannya gitu ya nggak apa, apa ya nggak apa apa pak gak apa apa pak saya absen per kelas dulu ya Prasti ada, Prasti. Ada. Prasti. Ada. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Pak Amanda. Reka Anggiani. Hadir, Pak. A.A. Permana. Ah, hadir, Pak. Feni Fausia. Feni hadir, Bapak. Mati Apriliani. Hadir, Pak. Fina Juwina. Alivia. Alivia hadir, Pak. Dila Agvia. Dila hadir, Pak. Hartika Resti. Pak. Nopianti. Hadir Pak Nopi. Hai Hadir Pak. Resti Silpiani. Resti hadir Pak. Risa Setiawati. Risa hadir Pak. Sri Kartika. Sri hadir, Pak. Muhammad Sidan. Muhammad Sidan ada? Belum? Ita Nurmalah. Ita hadir, Pak. Askia Nafisa. Askia hadir, Pak. He Hebi Sri Wahyuni. Hebi hadir, Pak. Risma Nur Hidayah. Risma hadir, Pak. Lispa Paucia. Lispa hadir, Pak. Elnis Saparani. Elnis hadir, Pak. Asis Sutisna. Asis belum. Hana Solsabila. Bapak Hana hadir. Rina Nurmala. Rina hadir, Pak. Muhammad Lutfi. Belum. Astri Safitri. Hadir, Pak. Sadela Putri. Belum ada, Sadela. Iqbal. Iqbal, belum. Pas adalah hadir. Siapa? Sadela hadir. Belum. Iqbal ada enggak? Iqbal? Belum Belum diajak siapa katanya Bu? Belum diakses. ya Oh ya sudah. Ebal ada. Rai Putri udah ada? Rai Putri Raya Putri sudah ada belum? Nur Nurilah ada ya? Nurilahi hadir Pak. Hida had hadir Pak. Hilwa? Hilwa. Hilwa hadir Pak. Hilwa hadir Pak. Rai Putri udah ada belum? Muhammad Lutfi, Asis Sustisna udah ada belum? Sama Muhammad Zidan, kelas B dulu ya. Anissa Nurmalasari. Anissa hadir Pak. Tasya Raisa. Tasya hadir Pak. Intan Wulan Asmara Intan ada? Hadir, Pak Intan hadir. Fitri Dwi Rahmawati Fitri hadir Pak Okta Isa Okta hadir Pak Hendri Hendri sudah ada belum Rusidina Rusidina hadir Pak Fahmi. Fahmi hadir, Pak. Kristianti. Kristianti hadir, Pak. Raihan. Raihan hadir, Pak. Silmi Muslimah. Silmi hadir, Pak. Fina Repitiana. Fina hadir, Pak. Nasrullah. Nasrullah hadir, hadir, Pak. Binda. Binda hadir, Pak. Lestari Sri Tanti. Lestari hadir, Pak. Siti Khotija. Siti Khotija hadir, Pak. Cinta Rosma Dewi. Cinta Rosma hadir, Pak. Hilda. Hilda hadir, Pak. Sri Sulastri. Sri hadir, Pak. Melan. Melan hadir, Pak. Lucy Juliani. Lucy hadir, Pak. Dewi Nur Ariani. Dewi hadir, Pak. Risma Rosdita Belum. Raisa Saperti. Raisa Risma. hadir, Pak. Raisa hadir. Nenek Nur Aini? Nenek hadir, Pak. Risma sudah ada? Belum Risma? Belum. Risma hadir, Pak. Risma sudah ada. Iya, ada, Pak. Iya. Hendri sudah ada? belum. Kelas C dulu. Kelas E kita sekarang kelas berikutnya kelas E. Abdul Aziz. Siap? Siapa? Halo. Hendri. Siapa tadi? Henry sama Abdul Aziz katanya, Pak. Hmm, Henry sama Abdul Aziz. Abdul Aziz, kelas D. Oh, kelas D. Abdul Aziz, kelas D. Ya, kelas D belum. Riana? Riana hadir, Pak. Rizky Nanda? Rizky Nanda belum? Eva Pausia? Eva, belum. Kamaludin, Kamal hadir Pak. Denisa Astri, Denisa hadir Pak. Purman, Purman ada, belum. Sabela Fitriana, Sabela hadir Pak. Lisa Lasari, Lisa hadir Pak. Eva Sarifa. Eva hadir. Fahrul Heliati. Hadir Pak Fahrul. Heri Fauci. Heri hadir Pak. Handika. Handika hadir Pak. Muhammad Selamat. Hadir Pak. Melani. Melani hadir Pak. Dela Sinta. Dela hadir, Pak. Yustika. Tela hadir, Pak. Yana Kurniawan. Yana hadir, Pak. Eka Wati. Eka hadir, Pak. Sofa Uswatun. Sopa hadir, Pak. Hai Fitriani. Hadir, Pak. Yan Yan Hadir Pak Yuli Hadir Pak Pia Sopiatu Iya hadir Pak Dea Pak. Frida Dea hadir Pak Aisyah Aisyah Hamidah Hadir, Pak. Hadir, Aisyah. Lucy, Amelia. Hadir, Pak. Purman ada? Ada belum, Purman? Hadir, Pak. Purman, Pak, ada. Eva Fauzia. Rizky. Hadir, Pak. Eva Pak. Siapa Rizky Nanda? papa Uji ah, Asal Epapa Uji ya. Rizki Nanda ada, ada nggak? Ada ya. ya? Jelek. Muhammad Sidan sama Aziz Sutisna Muhammad Tulfi belum ya? Rai, Rai Ajis. Putri. Siapa? Aziz. Aziz kan Jelek Pak. Muhammad Sidan. Oke ya, kita baru siapa Sinta ini? Cinta mesti ke kelas E belum, Pak. Ade Irma Bar. Bapak Rai Putri Utami belum, Pak, kelas C. Rai Putri bentar. Pak Iqbal Pak kelas C, Pak. Rai Putri sudah, Iqbal sudah. Sinta Mustika Pak, kelas E, kelas E, Sinta Mustika sudah. Ada lagi yang belum? Pahmi Sidik Pak. Kurman sudah. Pahmi Pak, kelas E. sudah. Yang belum pas E itu Rizki Nanda Taufik ada? Iqba Pak, udah apa kelas C Pak? Sudah. yang kelas E yang belum masuk Rizky kalau kelas D sudah semua kelas yang C yang belum ini Muhammad Zidan Muhammad Lutfi belum belum ada kayaknya udah semua ya yang sudah oh, sempet join Hilman, Pak. Siapa? Hilman, Pak. Hilman Hilman sudah tinggal Rizky Nanda aja, belum. Ah, Belum. Krismayanti kelas E, Pak. Sudah. Sudah ya. Entar saya share dulu materinya. Sudah nun kelihatan ya tampilannya slide nya kelihatan pak Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. maaf ya ini nggak kameranya nggak tampil enggak trouble di kameranya jadi nggak apa-apa ini uh, semoga semua dalam keadaan sehat ya insyaallah semua dalam keadaan sehat lah Mungkin untuk mulai hari ini sampai kedepannya, sampai materi ke-14 ya, mungkin materi kimia 2 bagian kuliah dengan saya ya, mungkin udah tahu namanya Pak Ruswanto ya. Kayaknya ketemu mah belum pernah ya, ketemu langsung. Belum, Pak? Belum ya. Ntar mungkin yang ketemu langsung sempat, ntar coba mungkin kalau ada praktikum yang luring. Kalau yang pas materi-materi yang lumayan mungkin butuh pendampingan saya langsung mungkin eh, sempat saya cobalah kalau mungkin ada materi-materi praktikum yang luring. Kemudian kalau materi sekarang kan kemat 2 ya, kalau kemat 2 mungkin sudah dijelaskan sama Bu Reza ya, materinya itu lebih fokus ke mempelajari tentang hubungan struktur aktivitasnya. Kalau di Kimet satu mungkin kalian sudah belajar ya tentang HKSA ya itu materi poin untuk menghitungnya ya untuk menghitung persamaan yang salah satu fungsinya mungkin untuk mendesain modifikasi lanjutannya ya kita perlu menghitung HKSA-nya teorinya mungkin ada HKSA-nya Hans ya sama Free Wilson yaitu dua uh, metode perhitungan HKSA insyaallah sudah kalian moga moga aja sudah dipahami lah kalau dalam AKSA kan kita biasanya mempelajari parameter fisikokimia kan. Ada apa itu namanya lipofiliknya, kemudian elektroniknya, kemudian steriknya. Ya. Kemudian kimia itu ya, baru membahas tentang apa itu penjelasan pengaruhnya gitu loh. Jadi ada perubahan struktur atau gugus ini kira-kira efeknya terhadap apa itu namanya fisikokimianya atau farmakokinetiknya ataupun toksisitasnya mungkin ataupun aktivitasnya ada perubahan enggak ya bisa meningkat bisa turun bisa sama ya. Jadi kalau kimia dua fokusnya mempelajari gejala atau efek ya, dari pengaruh struktur terhadap farmakokinetik sama aktivitasnya ya. Jadi intinya fokus ke situ kalau kimia medisinal 2. Untuk kalau kimia medicinal satu, di mungkin kita tetap ya kita pakai literatur utama dari buku kimia medicinal, ya kimia medicinal satu untuk kimia satu juga ya itu tentang modifikasi-modifikasi uh, struktur itu fokus di kimia medicinalnya profesi Wang pertama. Kemudian untuk materi-materi hubungan, hubungan struktur aktivitas itu ada di kimia medicinal dua uh, dari Profesor Dono. Ya. Insya Allah semua lengkap ya. Di sini mungkin saya juga akan menjelaskan nggak semua mungkin malah sebagian, mungkin ada sebagian beberapa yang mungkin sempat saya lah melalui eh, apa itu melalui virtual ini ya. Kalau diskusinya mungkin kalian boleh ya diskusi langsung lewat WA atau kalau tanya-tanya apa ya mungkin kalian sudah merencanakan mungkin ya mungkin kalian yang akan berminat mungkin akan berminat mungkin ngambil kimia medisinal ya atau mungkin salah satunya komputasi mungkin ya. silakan aja mungkin kalau mau menanyakan segala sesuatunya ya segala sesuatunya dengan saya ya Insya Allah mungkin semester ini juga saya ada diamanai dari Unper juga para khususnya para mahasiswa Unper ya untuk membimbing kalau saya sekarang itu berarti bimbing enam mahasiswa ya enam mahasiswa unper ya enam mahasiswa unper insya allah semuanya fokusnya lebih ke komputasi semua fokusnya lebih ke komputasi dari 6, satu cowok 5 cewek tapi insya allah karena insya allah kalau di unper insya allah saya sudah apa itu namanya mendasari lah ya ngasih pembelajaran tentang komputasi sudah lumayan lengkap ya jadi pas tugas akhir Insyaallah tinggal implementasi benar-benar untuk penelitian Jadi insya Allah sudah sudah paham dan tinggal difokuskan lagi untuk penyelesaian fokus topik penelitian yang diambil ya. Walaupun mungkin kalau tingkat sekarang mungkin dulu mungkin kalau yang sekarang kan topiknya kalau yang dengan saya mungkin lebih ke virtual screening ya. Beda beda interaksi mungkin yang kalian juga, kalau teo, kalau praktek mungkin sudah diajari ya. Kalau angkatan yang sekarang tingkat 4, kemarin belum kita ajari untuk virtual screening ya. Kalau virtual screening kan kalian tahu fungsinya untuk e, banyak ya. Jadi banyak modifikasinya. Jadi banyak e, ligannya. Bisa sampai ribuan terserah, bisa sampai ratusan puluhan gitu ya. Jadi dalam yang kalian sudah kenal virtual screening-nya pakai PyRX ya. Mungkin angkatan tingkat yang sekarang dengan saya belum pernah diajari dulu ya. Cuman mau nggak mau saya ajari. Alhamdulillah semua sudah selesai ya. Topik yang diambil semua sudah tahapan sampai virtual screening. Sudah mungkin sudah sampai molekular apa molekuler dynamic ya mungkin kalian molekuler dynamic mungkin belum ya baru mulai lah baru mulai dipraktek ya mungkin untuk apa itu namanya tingkat 4 yang sekarang bimbingan saya juga dulu dulu juga dulu belum sempat juga diajari molekuler dinamiknya khususnya pakai ember tapi alhamdulillah setelah kita ajari ya, segala sesuatunya alhamdulillah yuk, semua bisa ya reuninya juga alhamdulillah sudah uh, sangat membantulah, sesaat familiar sudah kita sharing intinya kalau sharing ilmu mah Uh, saya bisa dengan apa itu namanya uh, asisten jadi nggak semua nggak tergantung saya gitu jadi asisten insya allah sudah uh, bisalah yang saya ajarkan insya allah asisten juga sudah bisa memfasilitasi makanya walaupun mungkin dulu yang tingkat sekarang bimbingan dengan saya yang belum pernah diajari PyRx ataupun Ember untuk molecular dynamic, ya insya allah ya tidak di uh, uh, diajari sama Tjuna sudah 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 bisalah mewakili Alhamdulillah sudah sebagian besar yang bimbingan saya mah sudah kayaknya sudah selesai, kayaknya sudah selesai sampai mulai keluar walaupun mungkin ada beberapa yang belum finish 100 ya. Padahal kemarin mungkin seminar proposal mungkin baru sekitar satu bulan yang lalu. Ya. Tapi alhamdulillah pekerjaan yang sudah sudah hampir mungkin eh, hampir 90 mendekati 90 mendekati 90 Jadi mungkin tinggal penulisan, karena rencana di untuk permakan untuk kolokium mungkin eh, apa minggu kedua atau minggu pertama Juli ya. Jadi memang kalau komputasi memang kalau untuk komputasi salah satunya ya eh, di kecepatan ya kecepatan bisa kita kondisikan walaupun tetap ya pekerjaan komputasi juga ada bagian-bagian yang mungkin kita kadang-kadang bagian kita nggak Uh, lancar kadang-kadang juga mungkin salah satunya divalidasi ya mungkin kalian pernah alami proses validasi itu gimana ada yang bisa dengan cepat mendapatkan valid validasi yang bagus ya kadang-kadang ada yang butuh uh, mengatur beberapa griskbook apa grisbok yang harus diatur atur diubah rubah biar validasinya valid itu insyaallah kalian sudah tahu lah uh, validasi salah satu poin yang kadang-kadang uh, kita butuh ekstra mencoba-coba lagi gitu ya. Gitu ya. Insya Allah mungkin bisa sesuai jadwal lah bimbingan yang saya enam yang komputasi insya Allah sudah uh, bisa selesai lah mungkin untuk mengikuti kolokium yang gelombang pertama ya. Kemudian kalau hubungannya dengan HSA ya hubungan super aktivitas ya. Mungkin kalian juga sama mungkin mungkin kalau mungkin kalau tahun besok mungkin sudah banyak yang bisa mengerjakan apa itu namanya uh, penelitian yang uh, lebasa gitu ya mungkin uh, bisa banyak kalau sekarang kan mungkin kan mbak uh, nggak full 100% kita bisa menyelesaikan uh, apa itu namanya lebasa gitu ya mungkin kalau angkatan kalian besok moga sih bisa yang berminat untuk lebasa sudah bisalah memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilebasanya Insya Allah kalau penelitian dengan saya sebenarnya kalau saya dengan kalau dengan BTH banyak kan mengerjakan proyek ya terus terang kalau saya bimbingan BTH itu banyak kan mengerjakan proyeknya saya gitu loh cuman memang kalau yang bimbingan yang di apa itu namanya pun ber, belum mengerjakan proyek ya topiknya masih topik diskusi bareng ya mau mengerjakan apa setelah saya pikir ya sudah nggak apa-apa kalau memungkinkan, mem, apa, memungkinkan dikerjakan. Cuman kalau bimbingan di PTH sementara ini semua itu kebanyakan mengerjakan proyek ya. Jadi proyek yang saya dapat dikerjakan oleh mahasiswa ya. Jadi lepasah jadi lepasah kombinasi sama komputasi ya. Saya sekarang itu di PTH bimbing sekitar 10 ya, sekitar 10 mahasiswa ya semua mengerjakan proyek penelitian, semua mengerjakan proyek e, penelitian yang dari saya ya, karena ada proyek riba. mau nggak mau harus dikerjakan dengan mahasiswa biar e, cepat selesai ya. Alhamdulillah kalau saya mungkin e, dapat proyek tiga tahun ya, jadi mahasiswa di PTH mungkin untuk tiga tahun ke depan kalau yang bimbingan dengan saya kebanyakan mengerjakan proyek ya, mengerjakan proyek penelitian ya, cuman kalau yang unper belum saya share, karena memungkinkan beberapa hal. Mungkin, mungkin kalau mulai tahun depan, mungkin ada yang mau, mungkin bimbingan dengan saya ya, dan mau bergabung untuk mengerjakan proyek. Ya, silakan ya mengerjakan proyek. Silakan, kalau proyek eh, kita itu dapat tentang anti-cancer, ya, modifikasi anti-cancer, sama tentang kemarin itu yang delapan itu mengerjakan modifikasi dia urea sebagai anti kanker ya alhamdulillah kita dapat proyek selama tiga tahun ya lumayanlah anggarannya bisa untuk membeli semua bahan yang dipakai ya setiap apa itu per tahunnya rata-rata sekitar 250 ya. Jadi insya Allah bisa difasilitasi jadi semua bahan bisa kita belikan ya. Semua instrumen bisa kita analisis ya tinggal taruh sampel ya. Itu ya. Jadi mungkin kalau kalian angkatan kalian ada yang ketemu bimbingan masih saya masih dikasih amanah dan bimbingan dengan saya mungkin kalau ada yang mau berminat silakan ikut bergabung dengan uh, proyek itu ikut bergabung dengan proyek saya juga nggak apa-apa ya. Intinya semua fasilitas bahkan ataupun keperluan apa apa biasanya dari kita dari proyek ya. Jadi masih selama tinggal mempelajari proposal intinya Kemudian sama fokus mengembangkan dari walaupun walaupun saya dapat satu proposal tapi kan bisa dipecah-pecah sekarang aja proposalnya kan cuma uh, oh, saya itu itu aku laku nanti. satunya dikerjakan oleh oh. delapan mahasiswa yang satunya dikerjakan huh? oleh dua mahasiswa itu insya mana jadi insyaallah sangat membantu lah saya juga terbantukan. Nah. kemudian mahasiswa juga mungkin lebih mudah karena topiknya nah. Ya jelas topiknya ya tinggal mempelajari menambah beberapa hal yang harus dipelajari gitu ya mungkin itu sekilas uh, topik-topik penelitian ataupun perencanaan tugas saker yang mungkin kalian bisa apa, bisa apa kerjakan kalau kalian ada minat ke medicinal ya khususnya mungkin komputasi ataupun kesintesis ya kalau yang ke saya pasti kesintesis ya sintesis ataupun komputasi gitu ya kembali ke laptop ya ini ya ini untuk materi keseluruhan mungkin ya materi keseluruhan yang akan saya ulas ya mungkin kalau dari perencanaan bisa kita rencanakan dua minggu sekali kita zoom ya dua minggu sekali kita zoom perencanaan jadi fleksibel lah kalau minggu depan saya memungkinkan juga bisa zoom ternyata kalau perencanaan berarti lewat Google Classroom ya kalau lewat Google Classroom biasanya kita kasih materi sama suruh mengerjakan tugasnya itu ya jadi kalau perencanaan awal kita dua minggu sekali lewat zoom ya karena saya sudah terbiasanya lewat zoom kalau Bu Risa mungkin kan Google Meet ya kalau saya sudah terbiasa lewat zoom jadi kita sering zoom ya jadi perencanaan dua minggu ya dua minggu dua minggu sekali zoom ya ada HSA antibiotik ya, ada SA kolinergik dan adrenergik ya, ada HSA antidiabetik, ada HSA pemblok kolinergik dan adrenergik, ada sulfonamida, ada hormon steroid, ada diuretik ya. Nah, ini mungkin beberapa materi yang hubungai dengan hubungan struktur dan aktivitas antiobat ya. Jadi ntar fokusnya juga kita mempelajari pengaruh-pengaruh subyek terhadap perubahannya, perubahan baik aktivitasnya ataupun farmakokinetiknya ya. Walaupun mungkin saya nggak apa itu namanya nggak akan menjelaskan detail semua sedetil-detailnya gitu kan ya. Saya cuma mungkin cuma ngasih pembukaan aja ya, ngasih-ngasih buka mau ngasih buka pintunya ya. Kalau pengen baca detailnya, memahami detailnya kalian, kalian mau nggak mau harus coba eh, buku resminya, buku total yang kimia medicinal 2 dari Prof. Siswandono Baru kalau ada sesuatu yang mungkin akan didiskusikan, silakan aja diskusikan. Boleh diskusi lewat ya, virtual atau online, boleh diskusi. Mungkin janjian nggak apa-apa ya. Kalau kalian mungkin ada mahasiswa, ada salah satu dari kalian yang pengen diskusi dengan saya secara langsung, silakan aja nggak apa-apa janjian. Gitu. Dan terus kalau diskusi secara langsungnya lebih memungkinkan kalau kalian datang ke BTH gitu ya biasanya gitu biasanya lebih datang ke BTH karena saya lebih seringnya datangnya ke BTH gitu loh kalau di Unper kan kemungkinan kayaknya cuma Sabtu aja itu aja kadang-kadang kalau ada mahasiswa yang lagi penelitian kemudian eh, ada trouble yang mungkin harus saya eh, bantu penyelesaiannya ya itu ya jadi mungkin kalau ada dari kalian ya yang mau diskusi atau tanya-tanya langsung silakan aja WA dulu dengan saya janjian di PTH jam berapa Insya Allah saya akan apa itu namanya terima dengan baiklah untuk diskusinya itu ya kemudian untuk uasnya mungkin bisa kita rencanakan di situ ada apa itu namanya ada multiple choice sama mungkin ada apa itu namanya isinya ya jadi ada multiple choice sama essay mungkin insya Allah lewat Google Form ya Insya Allah lewat Google Form. Tadi ada poin multiple choice sama poin Ya. Itu ya untuk perencanaan uas Yang terpenting kalian coba pahami materinya ya. Insya Allah kita ngasih soal sesuai dengan materi yang ada. Yang sempat yang saya jelaskan ataupun mungkin materi yang ada di buku Kimia Medisinal 2 dari Prof. Siswanto. Itu ya intinya kalau pengen nilainya bagus ya syaratnya yuk coba pahami dengan sebaik-baiknya itu ya itu mengenai sedikit tentang gambaran materi-materi ataupun perencanaan untuk kegiatan eh, kimiaw medicinal eh, materi yang untuk kuasnya mungkin kita coba yang pertama ya materi tentang hubungan struktur aktivitas antibiotik mungkin kita sudah sangat familiar ya dengan apa itu istilah antibiotik. Kadang-kadang mungkin kita seringlah, sering apa itu oh, disupport oleh antibiotik ataupun mungkin malah kita sudah apa itu namanya tiap harinya kadang-kadang mungkin tergantung sama antibiotik ya. Sudah sangat familiar banyak banyak jenis dari antibiotik. Untuk TBC salah satunya untuk kanker juga ada yang sifatnya antibiotik. Jadi banyak macamnya banyak uh, fungsinya juga untuk pengobatan ataupun terapi terapi penyakit ya. Kalau secara terminologi antibiotika ya, ini berasal dari bahasa Yunani ya anti sama bios ya. Kalau anti itu lawan bios itu hidupnya. Kalau Arti terminologinya berarti melawan sesuatu yang hidupnya. Jadi intinya kalau kita divisi misalkan lagi kan e, sesuatu yang bisa e, menghambat ataupun e, bikin mati yang hidup. Salah satunya mungkin mikroorganisme ataupun sel gitu kan ya. Mungkin ke untuk yang TBC akan menghambat ataupun membunuh tuberkulosis ataupun mungkin yang e, cancer, ya. Berarti dia akan menghambat ataupun membunuh sel kansernya, ya, itu ya. Jadi uh, akan menghambat atau jadi sifatnya dua sebenarnya fungsinya bisa sifatnya menghambat ya atau inhibit ya, ataupun uh, membunuh. Jadi ada dua memang kemampuan obat ada dua ya yang, yang kita uh, dapat tahu ya. Jadi kemampuan obat uh, sebagian besar ada dua lah ya yang, yang yang biasanya bisa kalau nggak menghambat cuma dia kemampuannya menghambat. Ada juga yang kemampuannya sampai membunuh, ya gitu ya. Kemudian, kalau secara definisi, ya antibiotik zat atau senyawa, ya yang dihasilkan oleh suatu mikroba, ya terutama fungi atau jamur yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Memang ya. asal-usulnya dulu, kalau antibiotika hasil isolasi, ya hasil isolasi dari mikroorganisme. Cuman kalau sekarang, ya baru-baru ini sampai sekarang pasti karena kebutuhan, ya makanya mau nggak mau harus dicari bagaimana cara mensintesis secara eh, lab, ya makanya banyak yang sudah berhasil disintesis, ya apalagi kalau sudah banyak turunannya, kalau kita berbicara berbicara turunan pasti ya dengan sintesis ya dengan sintesis organiknya. Kemudian Antibiotika ya dapat dikelompokkan berdasarkan ada ada tiga golong apa ada tiga pengelompokan ya antibiotik berdasarkan pertama spektrum aktivitasnya ya jadi berdasarkan spektrum aktivitasnya ya berdasarkan tempat kerja dan struktur kimianya ya jadi ada tiga eh, dasar ya. kita membedakan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitas tempat kerja dan struktur kimia. Kemudian yang yang berikutnya penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitas. Banyak golongannya juga ya, banyak golongannya juga. Dibagi-bagi lagi berdasarkan spektrum aktivitas. Yang pertama antibiotik dengan spektrum luas ya, ini aktif di gram positif dan gram negatif ya. Ini contohnya turunan tetrasiklin sama yang lainnya. Kemudian berikutnya antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif ya. Ini contohnya basitrasin sama yang lainnya. Kemudian yang berikutnya antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Kemudian berikutnya yang dominan terhadap mikobakteria, contohnya pada untuk kasus tuberkulosis ya ini streptomycin ya. ya yang familiar streptomycin kemudian berikutnya antibiotik yang aktif terhadap jamur atau anti jamur ya. ini contohnya eh, nistatin ya kemudian berikutnya antibiotik yang aktivitasnya terhadap neoplasma sebagai anti cancer ya ini ada bleomycin ada daunorubicin ya. doxorubicin kayaknya juga golongan sin masuk ke sini Antibiotik itu juga sebagai anti atau neoplasma. Ini beberapa uh, golongan antibiotik ya yang berdasarkan spektrum aktivitas perbedaannya. Kemudian, <tuh> ini yang uh, berikutnya yang berdasarkan tempat kerjanya. Kalau tadi bukan berbeda, Berdasarkan spektrum ya, spektrum aktivitas Yang ini berdasarkan tempat kerja atau tempat aksinya atau targetnya Targetnya ada di mana sih? Targetnya kan kalau kita berbicara target obat atau tempat aksi obat kan ada protein, ada reseptor, ada enzim ya Ada juga RNA, DNA, ada juga mungkin substrat ya Tempatnya di mana protein atau enzim yang kita targetnya yang pertama bisa saja di tempatnya ada di dinding sel, tempat tempat kerjanya di dinding sel. Makanya salah satu yang mungkin contohnya isoniazid ya. Kalau isoniazid kalau nggak salah dia juga tempat kerjanya ada di dinding sel. Makanya kalau kita mendesain atau model obat yang mau menyerang apa itu tuberkulosis yang kerjanya hampir sama dengan isoniazid, yuk cari target yuk. interaksi atau bentuknya reseptor atau enzim atau protein yang ada di dinding sel. Dinding sel. Contoh antibiotiknya ada penisilin, ada cephalosporin, ada basitrasin, ada sikloserin. Penisilin. Ini yang dihambatnya itu biosintesis peptidoglikannya. Jadi proses ini yang dihambat ya. Jadi penisilin dia menghambat di proses biosintesis peptidoglikannya. Jadi peptidoglikan tidak berhasil tidak akan berhasil disintesis ya karena ada penisilin ya. Ini tipe aktivitasnya bakteri Kemudian berikutnya yang ada di membran sel. Tempat tempat kejam membran sel. Ini contohnya nistatin, amfoferisin sama polimixin. Kalau nistatin ini proses yang dihambatnya dia fungsi dari membran ya. Kemudian berikutnya tempat kerja yang asam nukleat. Contohnya misalkan yang familiar rifampicin ya. Dia proses yang dihambatnya pada proses biosintesis mRNA ya. Ini bisa juga sebagai uh, anti cancer ya. Jadi uh, sintesis mRNA tidak akan berhasil ya karena dihambat oleh, oleh rifampicin ya. Kemudian juga ada yang tempat kerjanya di ribosom contohnya sub unit 3 s prokariotik ya contoh baca ini tetrasiklin ini tetrasiklin yang biasanya kalau yang saya di bth biasanya untuk pembanding biasanya untuk pembanding di orang-orang yang apa itu penelitiannya di penghambatan di antimikroba biasanya biasanya kalau nggak salah pakai tetrasiklin mahasiswa untuk pembandingnya ini proses penghambatannya pada biosintesis protein. Jadi protein nggak akan bisa terbentuk, nggak akan bisa dibuat karena diambil oleh tetrasiklin. Tipe aktivitasnya bakterisit sama bakteriostatik. Kemudian yang berikutnya berdasarkan antibiotik berdasarkan struktur kimia ya. Yang pertama tadi berdasarkan spektrum aktivitas ya. Kemudian tempat kerja yang terakhir berdasarkan struktur kimianya jadi struktur kimianya maka makanya kalau kita berbicara apa tuh kimia medisinal obat ya pasti harus sudah mulai kenal ya bukan cuma namanya gitu bukan cuma nama obatnya tapi ke struktur juga harus tahu karena ada cirinya juga misalkan obat ini kira-kira struktur intinya apa sih ya. makanya kan dalam kimia medisinal ada metode similaritas itu jadi kesamaan ataupun kemiripan struktur ya biasanya yang miripnya strukturnya sama biasanya ada kemungkinan juga apa itu namanya aktivitasnya akan sama ya kalau di apa itu namanya kimia komputasikan ada itu metode similitas ya berdasarkan kemiripan strukturnya jadi kemungkinan eh, akan eh, punya aktivitas yang sama yang pertama antibiotik beta laktam ya Kemudian ada turunan amfenikol, ada tetrasiklin, ada aminoglikosida, ada ada makrolida, ada polipeptida, ada linfosamida, ada polin, ada ansamisin, ada antrasiklin, ada fosfomisin. Ya, ini beberapa contoh golongan obat antibiotik yang dilihat dari perbedaan-perbedaan strukturnya. Jadi ada perbedaan antara beta-laktam, amfenicol, tetrasiklin sama fosfomisin. Ada struktur intinya apa sih? ya Di beta-laktam berarti struktur intinya beta-laktam. Turunannya berarti di kanan kiri beta-laktam itu yang berbeda di, 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 di kanan kiri cabangnya. Di amfenicol juga sama. Ada struktur intinya apa sih? Itu antibiotik berdasarkan uh, struktur kimia mungkin coba akan kita sedikit jelaskan beberapa hal golongan ya. Nggak, terus terang nggak akan semua saya jelaskan di sini ya, mungkin beberapa hal aja. Nanti tinggal kalian coba baca detail ya, kalau secara lengkap ada di buku yang medisinal. Antibiotik yang golongan beta laktam. Ya, struktur beta laktam kayak apa sih intinya? ini ya, ada struktur yang kayak apa itu? garis empat ini kotak ada satu salah satu ujungnya ada NH nya kemudian salah satu ujungnya ada CO ya jadi ujung CO dekatan sama ujung NH ini ciri yang beta laktam ya ini yang ciri yang beta laktam ini struktur intinya harus ada baru di kanan kirinya ya di, di bagian sini ada ntar turunannya ada cabang beda kemudian di bagian NH juga kadang-kadang ada cabang beda intinya ada struktur ini beta laktam ya ini itu. Nah, jadi mengandung cincin beta laktam ya. Secara umum dibagi menjadi tiga tiga kelompok ya. Ada tiga kelompok yang masuk dalam golongan beta laktam ya. Ada penisilin ya, ada cephalosporin ya, ada beta laktam non klasik ya. Jadi tiga kelompok besar eh, ini yang masuk dalam beta laktam. Kemudian kalau mekanisme secara umum ya dari golongan antibiotik beta laktam ini menghambat biosintesis peptidoglikan sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan dan kekakuan dinding sel dan menyebabkan sel mengalami kematian atau lisis. Jadi dia kalau dilihat tempat kerjanya dia ternyata ada di dinding sel ya. Jadi dia ada di dinding sel eh, kerjanya. <tuh> Kemudian kalau yang turunan penisilin dan cephalosporin ya, ini mempunyai bagian struktur yang mirip dengan bagian peptida unit peptidoglikan ya. Ini dialan alanil dialan alan ini sehingga dapat menghambat kerja enzim transpeptidase dengan cara mengikat enzim melalui ikatan kovalen sehingga mencegah pembentukan dinding sel di bakteri. Ini juga sama ya, yang turunan penisilin sama cephalosporin dia juga masih e, ada yang kerjanya di e, dinding selnya. Ini secara diagram ya pembagian gram positif sama gram negatif. Bedanya ada ada apanya sih ya? Kalau di gram negatif, yo ada dinding luarnya ada lagi ya, yang kita permukaan makromolekul kapsul lipopolisakarida sama bagian membran tel, tel, telurnya ini. Kalau di Gram positif kan nggak nggak enggak punya nggak punya bagian ini, ya, itu bedanya, itu bedanya dari eh, apa itu antara gram positif sama gram negatif. Ya. Kemudian ini eh, diagram perbedaan cara pelindungan ya beta laktamase ya kalau gram negatif banyak yang harus dilewati kalau gram positif cuma ada beberapa lapisan saja yang dilewati sama kalau bisa menghambat di gram positif ya, yaitu perbedaan secara lapisan-lapisan yang ada di gram positif ataupun negatif. Kemudian pada tingkat molekul ya, mekanisme kerja antibiotik beta laktam ditunjukkan oleh serangan nukleofil ya. Mungkin kalau emang antara kimia medicinal sama organik ya harus hubungannya sangat kuat salah satunya berbicara tentang struktur ya kalau di organik kan kalau kita belajar organik kita otomatis belajar basic tentang struktur kalau di farmasi otomatis struktur struktur senyawa obat gitu kan ya makanya harus lebih eh, paham ya lebih baik memahami benar juga tentang eh, apa itu kimia organik ya karena hubungannya sangat dekat untuk pembahasan-pembahasan tentang struktur ya salah satunya mungkin di kimia organik kalian sudah pernah eh, apa itu mungkin sudah pernah dibahas tentang nukleofilik ya. nukleofil ya. karena ada reaksi yang namanya SN1 SN2 di situ dibahas serangan nukleofil SN1 mekanisme SN1 kan substitusi nukleofilik 1 kemudian ada mekanisme reaksi yang SN2 ya substitusi nukleofilik 2 atau bimolekuler ya kalau reaksi yang pakai SN1 berarti dia reaksinya antara ada dua tahap, ya diserang dulu, kemudian baru e, pemutusan untuk menghasilkan hasil. <tuh> itu yang SN1, tapi kalau mekanismenya mengikuti SN2, dia langsung satu tahap reaksinya: penyerangan langsung pemutusan, ya jadi penyerangan langsung dihasilkan produk sama pemutusan e, samping. Ya, itu. itu kalau kita ingat tentang. Kimia organik yang belajar tentang uh, substitusi nukleofilik. Di situ kan dipelajari uh, tentang nukleofil, ya, penyerangan penyerangan dari nukleofil. Nukleofil kan sebagian besar muatannya negatif ya. Makanya di sini ditunjukkan oleh serangan nukleofil dari gugus hidroksil contohnya. Ya, karena nukleofil yang muatannya negatif bagian besar ya. Ini gugus hidroksil dari serin enzim transpeptidase pada karbonil karbon cincin beta laktam yang bermuatan positif. <tuh> nah, itu ya. Jadi gugus hidroksil ini, gugus hidroksil ini yang akan menyerang eh, karbon dari karbon cincin beta laktam yang muatannya C positif. Ya, itu. Sehingga terjadi hambatan biosintesis peptidoglikan. Ya, itu ya. Kemudian akibatnya sel menjadi lemah dan dinding sel pecah atau lisis karena adanya tekanan turbur dari alam. Kemudian bakteri akan mengalami kematian. Kemudian efek antibiotika beta laktam ada beberapa hal. Yang pertama bisa menghentikan pertumbuhan bakteri ya, dengan cara tadi menghambat biosintesis peptidoglikan. Ya. Jadi enggak enggak terbentuk peptidotiklinanya ya makanya uh, akan mati bakterinya ya. Kemudian juga bisa melewati cuman menurunkan kelangsungan hidup baru ya. Kemudian berikutnya membuat sel menjadi lisis ya. Efek terakhir juga itu salah satunya akan selnya bakterinya akan mati. Kemudian beta laktamase ya adalah enzim yang dapat menginaktifkan antibiotika beta laktam ya ini yang terdapat pada bakteri gram negatif dan gram positif ya. Kemudian penghambat beta laktamase adalah senyawa yang dapat menetralkan enzim laktamase sehingga mencegah penginaktifan antibiotik beta laktam. Contohnya pada asam clavulanat ya sama beberapa lainnya. Kemudian karena efeknya sinergis ya. Jadi efeknya bantuan dari yang lainnya juga gitu loh. Makanya penghambat beta laktamase Biasanya, bersama-sama dengan antibiotika beta-laktam, ya, karena sinergis, ya. Jadi, bantuan antara keduanya itu akan membantu aktivitasnya. Jadi, nggak bekerja sendiri, jadi ada sinergis dengan antibiotika beta-laktam. Ini contoh yang penisilin, ya. Coba kita lihat yang penisilin, struktur yang penisilin. Pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum atau P. ya. Ini struktur umum ya struktur induk dari penicillin Ya. Makanya di sini intinya kan ini, ini beta laktam ya. ya. Modifikasi kalau yang di sini yang sudah dikerjakan, yang NH ini dimodifikasi dengan R ini beberapa macam R. Ya. Ini e, untuk contoh struktur, struktur yang ini ya. Ada pensil penicillin, ada fenoximetil penisilin, ada fenoksietil penisilin. Ini fokusnya di sebelah ini, R yang sini, yang di sebelah kiri modifikasinya di situ ya. Modifikasinya di situ perubahannya. Udah banyak disintesisnya. Karena kan kalau apa itu namanya membahas HSA ya, itu sudah dikerjakan penelitiannya ya tinggal diulas oh jadi pengaruh penambahan ini efeknya gimana pengaruh gugus ini efeknya gimana ya. jadi membahas atau mendiskusikan sintesis obat yang sudah dikerjakan yang sudah diuji juga otomatis secara farmakologinya ya, ini jadi modifikasinya di sisi R ini di sebelah ini. Ada penisilin K, ada penisilin V, ada fenetisilin ya udah banyak lah yang e, disintesis. Kemudian mengenai hubungan struktur aktivitasnya ya, jadi pengaruhnya ya, pengaruhnya gugusnya ada penambahan ataupun perubahan ataupun penggantian gugus di struktur penisilin. Pertama yang penisilin yang tahan asam ya, yaitu karena adanya gugus penarik elektron sama ya di organik ya di organik kalian saya harapkan sudah belajar gugus penarik Elektron ya, ataupun gugus pendorong elektron juga ada, kan? Ada penarik elektron otomatis, ada gugus pendorong elektron ya. Penarik elektron, contohnya ya ada O atau M yang secara umum mungkin, kalau dalam tabel periodik golongan halogen ya. Golongan halogen itu termasuk dalam golongan gugus yang penarik elektron karena punya pasangan elektron bebas ya, jadi ciri penarik elektron mempunyai pasangan elektron bebas. Elektron itu yang akan disumbangkan itu, makanya disebut sebagai eh nggak muatannya sangat negatif ya, muatannya sangat negatif makanya dia akan menarik ya akan menarik muatan positifnya, jadi penarik elektron itu ya. Nih ciri-cirinya penarik elektron ada apa itu namanya pasangan elektron bebas di atomnya halogen ya FCl itu kan ada pasangan elektron bebasnya. Kemudian O ya ada pasangan elektron bebasnya. N juga ada pasangan elektron bebasnya. Makanya disebut sebagai bus penarik elektron. Kalau pendorong elektron beda lagi ya. Pendorong elektron nggak punya pasangan elektron bebas ya. Yang termasuk contoh pen apa, pendorong elektron itu golongan-golongan alkil. Met, til ya kemudian uh, propil butil jadi alkil golongan alkil itu masuk dalam golongan pendorong elektron ya. Jadi adanya uh, penarik uh, gugus pen penarik elektron contohnya O atau N ya pada posisi C alfa ya pada posisi C alfa. Contohnya misalkan pada gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amida ya di sini ya ada O atau N ya di posisi C alfanya. Ini untuk mencegah penata ulangan penisilin ya, menjadi asam fenilat yang terjadi dalam suasana asam. Penata ulangannya. di organik ya di organik juga kan ada reaksi penata ulangan. Ya. Jadi tadinya itu hasilnya apa? Cuman karena ada reaksi penataan ulangan dia otomatis langsung akan berubah jadi apa itu namanya reaksi penataan ulang jadi ada dua kemungkinan tadinya misalkan reaksinya a kemudian ter karena ada kemungkinan penata ulang dia akan berubah eh, apa itu produk lainnya penataan ulang <tuh> ini ya tadinya ini ya tadinya berubah ini cuman karena ada reaksi penataan eh, ulang akhirnya kan bisa berubah jadi asam eh, penilat ya itu jadi nggak terbentuk kalau ada peni eh, apa eh, ini ya. kemudian berikutnya yang penisilin yang tahan terhadap beta laktamase <tuh> karena ada gugus meruah. ya ini faktor utamanya ternyata dia karena eh, adanya pengaruh dari gugus meruah atau balki atau gugus yang apa ya kasar gugus besar itu loh, gugus besar pada rantai samping ya jadi ini ya. intinya pada cincinnya intinya pada cincin aromatiknya misalnya cincin aromatik yang kedudukan orto ya mengandung gugus halogen atau metoksi ya. efek halangan ruang gugus meruah tersebut dapat mempengaruhi pengikatan enzim beta laktamase pada cincin beta laktam ya dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim akan kehilangan aktivitasnya. Ya. ternyata kalau ini pengaruhnya kalau ada gugus meruah ya yang di yang ada di aromatik cincin ya ternyata pengaruhnya dia akan <coughs> enzim akan kehilangan aktivitasnya. Kemudian yang berikutnya penicillin dengan spektrum luas ya. ini karena pengaruh gugus hidrofil. Ya. <coughs> ini seperti contoh gugus NH2 pada rantai samping, jadi ada penambahan gugus nh 2 pada rantai samping, sehingga penambahan atau sehingga penembusan obat ya melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih kuat. Jadi karena ada penembusan sampai membran bagus ya makanya akan menjadi dia mampu sampai ke dalam. Ya, mampu sampai ke dalam di aktivitas gram negatifnya. Kemudian yang berikutnya, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan pseudomonas disebabkan adanya yang bersifat asam pada rantai samping. Karena ya. ini oleh, oleh dikarenakan adanya beberapa gugus yang sifatnya dia eh, bersifat asam. Ya. Ada karboksilat, ya. Ada so3h, ada nhco ini gugus-gugus yang bersifat asam dia. Ini contohnya penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif Kemudian juga berikutnya ada penisilin yang bekerja sebagai para obat ya. Mungkin di kimia medicinal satu, ya kita juga mungkin sudah sedikit mengulas tentang para obat ya. Bisa dibuat itu caranya dengan yang pertama dibuat dalam bentuk garam ya. Kalau kalian lihat mungkin ya banyak obat-obat yang ternyata dibuat dalam bentuk garam. Ya. Kalau dalam bentuk garam biasanya dia mudah larut air, mudah larut air kalau dalam bentuk garam. Misalkan aja kalau obat ya dia itu susah larut air. Kalau pengen ternyata seharusnya obat ini lebih larut air ya, makanya paling sederhana dibuat garamnya ya, maka dia akan mudah larut air. Ini contohnya yang prokain penicillin. Kemudian yang berikut ya dengan menutupi gugus amino bebas ya misalnya yang terdapat pada struktur ampicilin ya, dengan membentuk gugus amida yang akan yang akan menjadi kembali pada in vivo ini, ini contohnya ampicillin, ya piperasilin kemudian berikutnya dengan pembentukan ester pada gugus karboksilat jadi gugus karboksilat diubah jadi gugus ester ya yang terikat menjadi jadikai, contohnya pada ini bakam penisilin. Ini beberapa tiga contoh untuk membuat jadi eh, pra obat. Kemudian berikutnya kita lihat coba yang eh, bahas tentang yang turunan cephalosporinnya. Kalau awalnya emang cephalosporin ini diisolasi juga ya, diisolasi dari ekstrak jamur cephalosporium ya, makanya itu disebut sebagai senyawa cephalosporin ya, awalnya dulu di isolasi di isolasi dari sumber cephalosporium kalau ini mirip apa strukturnya itu hampir mirip dengan eh, penicilin. hampir mirip dengan eh, penicilin. Kemudian, kalau kita lihat e, beberapa hal hubungan struktur dan aktivitas, ada beberapa yang e, pernah dipelajari. Yang pertama, pada umumnya turunan cephalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 dan 3 dari cincin SFM. Ya. Jadi posisi 7 sama 3-nya. Jadi modifikasinya pada posisi ini. Ya. Posisi C7 sama eh, posisi C7 ini, sama posisi C3 ini ya. e, modifikasi -modifikasi yang modifikasi-modifikasi yang dipelajari. Ya kalau pada C3 ya modifikasi pada C3 ini ya, yang sebelah kanan ini untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dipindaki. Ya, kalau kita pengen sifat kimia kita sesuai dengan harapan kita ya modifikasinya kita utak atiknya di bagian C3 ya. Tapi kalau pengen mengubah ke spektrum aktivitasnya ya harus yang di yang diutak atik yang dimodifikasi di sisi C7 nya di R yang di sebelah kanan ya. itu ya kemudian berikutnya adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 eh, ya C3 ya meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktifan cincin beta laktam terhadap sisi aktif pada substrat D alanil D alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkatnya sehingga akibatnya aktivitas anti-anti antibakterinya juga akan meningkat ya. Jadi di sisi C3. C3 dengan adanya modifikasi gugus pendorong ya. Jadi dirubah ubah diganti dengan gugus pendorong. Makanya dia antibakterinya akan meningkat. Tinggal dipelajari aja kalau ada. F misalkan diganti dengan C ataupun i coba yang paling aktif kira-kira gugus apa sih? Ya itu loh. Tadi dipelajari ternyata itu. Berubahnya dengan gugus eh, apa itu nama eh, maaf pendorong kalau yang fcl Hermak penarik ya kalau pendorong berarti gugus gugus alkil boleh dengan C1 C2 C3 C4 atau rantainya panjang ya, alkil itu yang pendorong ya akan meningkatkan aktivitas kemudian aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi tujuhnya ini pada C7 substitusi gugus metoksi ya jika ada gugus metoksi pada posisi C7 ya seperti pada cefamycin ini, akan meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase ya. Kemudian berikutnya jika ada pergantian isosterik ya dari atom S jadi isosterik ya. Kalian sudah diajarin diajarkan isosterik lah karena ada modifikasi yang berbasis isosterik. Jadi yang kemungkinan BM-nya ataupun apa itu sama ya jadi secara atom molekularnya sama ya, dia kemungkinan akan sama ya. Salah satunya S dengan O ya. Makanya kalau yang salah satu yang saya penelitian kan itu penggantian O coba diganti dengan S. Ya. ternyata aktivitasnya nggak berubah, ya. cuma tinggal meningkat atau turun gitu. Ini pada kasus ini pergantian isosterik ya dari atom S ya. Pada cincin diganti dengan atom O. Atom S ini yang di nomor satu ini. Ah, atom S ini yang nomor satu diganti dengan atom O, menghasilkan ya Ini turunan ini yang didapat melalui sintesis eh, total, ya. Ini menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas, ya. Jadi, dia ternyata dipakainya anti bakteri yang spektrumnya lebih luas lagi. Itu ya. Jadi itu beberapa contoh modifikasi yang sudah dikerjakan. Kemudian berikutnya yang turun amphenicol. Amphenicol antibiotik yang terdiri dari kloramphenicol dan senyawa sintetik analognya. Ini masuk dalam senyawa bakteriostatik ya. Kalau mekanismenya menghambat biosintesis protein ya pada siklus pemanjangan rantai asam amino dengan menghambat pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein ya. jadi dia menghambat pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein ini beberapa uh, contoh turunan amfenicol oh, ada kloramfenicol ada flortesicol ya ada tiampfenicol ya ini beberapa turunan yang mungkin ya, kalian juga familiar ini beberapa modifikasi ya yang sudah dikerjakan dan dipelajari ya. Jadi di R1 sama R2 ya. Jadi dipelajari perubahan-perubahannya di R1 sama R2. Kalau R1-nya itu bagus-bagus ini misalkan ya R1 ada NO2, ada CO3, ada SO2 CH3, R2-nya misalkan ini. Perubahannya gimana kalau kita lihat perubahannya. Ini mungkin salah satu contoh eh, apa itu hubungan yang dipelajari ya. Yang pertama para nitrobenzen ya. Jika para tadi NO2 tadi kan ada NO2 ya. Para nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil. Jika para nitrobenzennya diganti dengan bifenil ya. Tanpa kehilangan aktivitas anti ternyata aktivitas antibakterinya juga akan hampir sama ya. Jadi nggak hilang, tapi tetap ada aktivitas antibakterinya. Kalau para nitrobensin diubah jadi lebih fenil, jadi dua, dua gugus fenil ya, dua gugus fenil, tetap ada aktivitas antibakteri. Kemudian yang kedua penggantian gugus fenil ya dengan gugus aromatik atau alis lain ya, seperti siklohexil, ya. jadi gugus fenilnya ya bisa diganti dengan aromatik, bisa siklohexil, furil, naftil, ya. sampai tianil. Ya ternyata dia akan menghilangkan aktivitasnya ya jadi kalau gugus fenilnya diganti oleh tadi ada sikloheksil sampai tianil, dia akan hilang aktivitas cuman ada gugus yang aktivitasnya uh, tetap walaupun dia lebih tetap lebih rendah dari kloramfenikol ya jadi ini hanya turunan Ya hanya turunan nitrotenil aja yang tetap aktifnya sebagai antibakteri, cuman tetap kalau kita bandingkan dengan chloramphenicol dia akan lebih rendah. Ya, jadi kan nggak eh, nggak kepakai lah kalau kita sintesis kemudian kok aktivitasnya lebih rendah dari obat eh, awal sebelum modifikasi. Ya, tetap yang dipakai pasti obat yang eh, di awal. Kemudian berikutnya penggantian gugus nitro ya dengan gugus penarik elektron kuat ya. Jadi gugus nitronya tadi yang sebelah kanan NO2-nya diganti dengan gugus penarik, penarik elektron ya. Gugus penarik elektron Bisa saja golongan halogen ya. Bisa diganti dengan FCl golongan halogen, bisa juga golongan-golongan yang ada di sini ya. Penarik elektron kuat ya seperti asetil ya. Contohnya pada setofenikol uh, ya ataupun senyawa tetap aktif sebagai anti. Ternyata kalau gugus nitronya ya diganti dengan gugus yang sifatnya penarik elektron ya. ternyata dia akan tetap aktif sebagai antibakteri ya. penggantian dengan substituen lain ya misalnya dengan diganti dengan Cn, CONH2 dengan halogen ya. atau gugus heterosiklik ya akan menghilangkan yang Oh ternyata kalau apa itu namanya kalau gugus penarik elektroniknya masuk diganti dengan halogen ternyata dia nggak nggak akan tetap antibakteri tetap ternyata kalau pakai halogen dia walaupun penarik elektron dia akan menghilangkan ya nah jadi kalau di gugus nitronnya diganti halogen ya halogen kan penarik elektron ya cuman dia ternyata nggak akan akan apa aktivitas antibakteri akan hilang seperti sama dengan gugus Cn CO2 sama gugus SO2 NHR ya. ya. Itu ya. Kemudian pemindahan ya gugus nitro ya, pemindahan gugus nitro ke posisi orto. Jadi kalau NO2-nya tadi ya kan di posisi 4 ya. Kalau dipindah ke posisi ortho 2 sama 3 ya akan menurunkan aktivitas anti bakterinya. Jadi yang paling optimum aktivitasnya ternyata NO2 itu ada di posisi 4 ya, ada di C4 atau posisi para ya. Kemudian ada lagi yang C mungkin stereokimia sangat berperan untuk aktivitas anti bakteri ya karena chloramfenicol mempunyai dua kre. kalian kan juga di kimia 1 ya sudah belajar tentang berbasis modifikasi berbasis stereokimia ya ya kan jadi ada ada kalau belajar stereokimia kan ada apa itu namanya senyawa yang posisinya ada positif ya ada negatif ada R ada S, ya, ada L, ada D. Itu kalau stereokim, kita belajar stereokimia. Ya, organik mungkin juga sudah mempelajari ya, macam-macam bentuk stereokimia. Ada L pasangannya D, ada R pasangannya S, ada cis pasangannya trans. Ya, ada positif pasangannya negatif. Ya, itu kan itu untuk mengingat stereokimia dari keempat isomer tersebut yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D-treo ya. Ini misalkan ada beberapa kasus ya, Kata yang tetap aktif yang apa itu isomer D-treo. Ini contoh apa itu gambar strukturnya ini. Ini yang D-treo L-treo, l plus eritro ya, D-eritro. Ini strukturnya sama ya. Kalau stereokimia kan strukturnya itu sama, cuman berbeda, berbeda di posisinya ya. ya berbeda di posisi. Misalkan yang D-min-treo sama elpestrio, ya. perbedaannya kan di posisi ini aja ya. Ini kan sama-sama oka, oka, ya. Cuman ini posisinya ini uh, um, menjauh ya. Kemudian yang ini oka ini mendekat ke kita. Ya. Kalau yang D-min-treo, yang ini posisinya lebih dekat ke kita ya tapi pas di L plus trio dia posisi OH yang di sini dia jauh dari kita ya, gitu kan? Kalau stereo kan lihat-lihat posisi dari kita lihatnya. gitu ya. Kalau yang apa itu garis tebal berarti dia posisinya ke arah kita, kalau garis yang putus-putus berarti dia menjauh ke kita. Nah, itu ya. Pengaruhnya sangat besar dari perubahan stereo. Rumus kimianya sama, ya. Cuman perbedaan di posisinya, perbedaan di posisi. Makanya kan di modifikasi kimia medisin satu ada materi tentang apa modifikasi stereokimianya itu. Ini ada turunan tetrasiklin ya. Mungkin untuk penjelasan mungkin sampai sini ya. Mungkin bisa kalian pelajari detailnya lagi ya lebih lengkap lagi mungkin coba baca buku kimia medisinalnya dua Prof. Siswandono, ya, di situ sudah lengkap. Ya, kita sifatnya cuma membuka, membuka apa yang namanya, gambaran, ya, gambaran sekilas tentang eh, apa itu poin-poin, eh, apa itu namanya, hubungan struktur, aktivitas. Ya, kalau secara modifikasi struktur, kalian kita sudah belajar limit satu. Limit dua, kita mencoba menerangkan, memahami tentang. Eh, efeknya gimana penjelasannya kenapa kenapa ada perubahan struktur, kemudian efeknya gimana itu yang kita bahas di kimia medisinal 2. itu mungkin sementara itu ya sedikit penjelasan tentang apa itu namanya uh, hubungan struktur aktivitas antibiotik mungkin kalau ada yang diskusikan silakan ada nggak bapak mau, bapak mau tanya ya Bapak kalau tahu kode reseptornya itu udah sesuai itu gimana ya pak? Sudah sesuai apa? Sudah sesuai misalkan kita anti itu berkolosis tuh pak. Nah bisa sesuai kode reseptornya itu gimana? Misalkan ya kalian udah dapat kodenya gitu kan ya? Iya pak. Ya, misalkan, misalkan kodenya itu satu kan. UKK gitu. Kalian kan buka di RCSP-nya, ya kan? Ya. Ya, ya kan? Itu kodenya tadi mau di, mau mau coba dibuka nggak Sama sini, biar mau saya coba itu kodenya benar atau cuman asal-asalan kode tadi. Enggak, Pak. Entar dulu dilihat dulu kodenya. Entar sekalian saya bukain aja ya biar paham mengenai kode reseptor. Saya buka internetnya. Kertasnya oh, ah, apa ah, tadi? 1 FCX 1 FC FCX Saya share ya biar kelihatan semuanya. mana tadi internet internet mana ini kelihatan satu opsi kelihatan, pak. kelihatan ya. ya kalau kamu kerja aktivitasnya apa tuberkulosis pak tuberkulosis ya misalkan yeah. kamu pengen tahu oh ini udah bener nggak sih untuk tuberkulosis ini kan ada judulnya apa ya isotipe selectivity ya kemudian ya, kalau ada abstraknya ya di literaturnya kan ini ya literatur kan ya kita yeah. baca ini judulnya ya. kalau kalau dari judul belum kelihatan terus coba kita coba baca sedikit tentang Abstraknya ada nggak tentang tuberkulosis di sini? Gitu loh, Tuber ini, ini mah the human retinoid acid receptor, ini bukan tuberkulosis. Jadi nggak ya. sesuai ya Pak itu? Nggak sesuai. Ini kalau dari juga the human retinoid, but the human retinoid acid receptor. Ya, setelah saya saya juga nggak ini lah, ini kan ada ini di bawahnya di kalimat kedua ya. In the treatment of various skin disease and cancer. Ya, in particular breast cancer and acute ini leukemia, ini lebih ke e, cancer. Ya, jadi kalau pengen tahu itu cocok nggaknya, ya harus judulnya. Kalau dari judul belum e, bisa, terus baca judul literaturnya. Kalau ternyata belum bisa, terus baca isinya, isi abstraknya. Ada nggak tentang tuberkulosis? Ternyata di sini Ternyata kan. Kalau dari sini kan kebaca dia reseptornya namanya ini ya kemudian dia juga fungsinya untuk treatment ini ya ke cancer kalau ini gitu ya cara kita mengecek ya cara kita mengecek ya, kalau reseptor ini eh, apa itu cocok nggak dengan tujuan kita aktivitasnya jadi jangan kalian uh, langsung download langsung kalian komputasi jadi harus dibaca dulu ya untuk melihat kepastian sudah sesuai dengan tujuan kita enggak ya itu ya jadi baca judulnya kebaca nggak kalau belum kebaca baca literaturnya kemudian baca uh, abstraknya minimal ini ya kata kunci kata kuncinya ini kalau kita pengen lihat oh ini sudah cocok enggak dengan pekerjaan yang kita kerjakan ya itu ya jangan sampai kita download kita langsung komputasi misalkan dengan ratusan senyawa eh ternyata setelah saya cek ini mah bukan gitu itu kan jadi kan harus diulang intinya di awal harus di pastikan dulu ini emang cocok untuk aktivitas kita enggak ya jangan sampai kalian belum konfirm pas cocok enggak ya. kalian langsung kerjakan ya, takutnya ternyata setelah kita baca ternyata bukan ya itu ya sekarang kan paham lah untuk melihat cocok enggaknya dari kode reseptor yang kalian pakai itu ya insya Allah semoga sudah paham semua tinggal kalian eh, itu minimal mau membaca judulnya Membaca abstraknya kalau belum kelihatan berpindah eh, itu ya. Ya pak. Ada lagi? Terima kasih pak. Ya. Ada lagi? Tak cukup? Mungkin itu aja ya, tidak apa-apa. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya pribadi membuka diskusi ya ataupun pertanyaan secara Oh, terserah yang penting janjian dulu kalau mau langsung bisa WA dulu ya bisa WA dulu mau ketemu langsung kalau ketemu langsung mau nggak mau yuk ya di PTH ya yang penting janjian dulu karena saya kan uh, rutinitasnya di PTH kalau di keunper paling biasanya Sabtu biasanya Sabtu juga nggak full setiap uh, Sabtu ya itu ya jadi tinggal janjian aja mau mau hari apa jam berapa insya Allah kita uh, kita apa uh, sempatkan uh, waktu yang untuk berdiskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kalian uh, ini walaupun kalau langsung saya tahu jawabannya mungkin akan saya coba cari tahu jawabannya ya. prinsipnya gitu aja intinya kalau ilmu mah uh, saya belum tahu 100% persen pasti ya dalam sama-sama kita masih dalam sama belajar belajarkan ilmu kan sangat luas ya jadi kita uh, apa itu prinsipnya kuncinya yaitu harus tetap saling belajar gitu aja Ya, kalau nggak bisa, yuk harus cari jawabannya. Itu aja mungkin ya. Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya. Insya Allah kita akan e, sehat. Semoga aja kita semua tetap sehat lah sampai ke depannya, sehingga apapun rencana kegiatan kita akan dapat kita ikuti dengan lancar ya. Semoga juga hasilnya, ujiannya mungkin ya, sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu aja ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau dari absen tadi masih ada yang komplain, nggak? Ada beberapa tadi yang belum? Kalau dari kelas A, Muhammad Lutfi, sempat sama Sidan, ada nggak tadi? aya pak mau majidan dari kelas c oh ini maksudnya di kelas eh kelas c ya kelas c benar kalau Lutfi ada nggak ada pak ada kemudian kalau kelas yang yang D sudah Rizki Nanda ada nggak kelas E Rizki Nanda nggak ada udah ya saya cukupkan ya Makasih. Bapak ya. saya dari kelas A Agnia. Siapa? Agnia, Agnia. dari kelas hmm, A. Kelas ya. A ya. Ntar saya coba absen lagi, tak buka kelas A ya. Gitu ya? Iya. Ya, makasih ya. Saya tutup ya. Ya, ya, ya. ya Pak. Iya, Pak. Ya.